Bener, tadi Dita sudah gak ketemu. Gak ada, demi Allah. Tapi jangan pas tadi sakit, pas tadi kepikiran. Ya, kalau misalnya nanti makin lama, saya kepikiran sendiri juga gitu. Kalau sekarang mah, masa berhari-hari gak makan? Ya mendingan ntar kalau udah sehat, kalau sekarang kepikiran gak sian, Mam. Ini gak aku kali, Yuna, peluk dulu. Jadi juga banyak ya, izinnya hilang. Kakak tua dimakan hiu, sampai tua I still loving you. Enggak. Cepetan gak subscribe, like, dan share. Kalau enggak Mama Nur marah nih. Pokoknya cepetan subscribe sekarang. Mau gak? Gak usah sih Mbak. Enggak sih, gak usah. Cuma yang gak tahu yang marah panggil bapaknya. Guys, cincin nikahnya hilang. Oh beneran, gak ada. Ih, gimana tuh? Jangan bilang dulu sih, kan takut ya? Lagi ini, lagi banyak pikiran. Ya kenapa makin lama makin marah dong? Ya kenapa gak bilang apa? Gitu? Takut. Ya udah, pas nanti di rumah sakit aja deh. Iya, sayang. Iya, pas ngomong. Maaf banget. Nikahnya hilang, kebuang. Wow. Bener, tadi Dita sudah gak ketemu. Gak ada, demi Allah. Keren, aku kan udah diselipan sini ya, kagak ada. Ini pas aku lagi cuci muka bersih-bersih gitu, aku taruh meja. Ini Yasmin liat taruh, takut hilang kali ya. Terus dia, aku taruh di dalam tas ya, ini pakai tisu. Iya. Terus aku pikir itu tuh sampah gitu loh. Di dalam tasku udah sampah gitu, jadi aku buang. Kalau di ada apa-apanya, ada tisunya deh. Kalau misalnya tisunya satu lembar ya pasti tahu itu cincin. Iya, karena berat kan. Iya, apalagi satu gitu. Kalau cincinnya, kalau tisunya berlapis-lapis ya nggak kelihatan. Ini cuma satu tisu, saat digini terus diginiin doang karena mungkin jatuh kali ya di rumah sakit ada. Tapi kalau jatuhnya jatuh di kamar mandi ini enggak di wastafel enggak. Duh, gimana bilangnya apa ya, takut. Gimana dong? Coba nanti kita cari dulu. Kita gak ada, cari di mana orang ditaruh di dalam tas. Taruhnya di sofa lagi. Jangan di samping sofa gitu, jatuh ke bawah ya, di tisu. Aduh. Udah disapu kayaknya. Kalau aku mau takut, tapi gimana ya? Warnanya hitam lagi, kata abang-abangnya kalau misalkan yang bersihin. Ya ini mah bukan emas kali ya? Iya. Itu gue pakai aja deh, gitu lagi. Jangan pas tadi sakit, pas tadi kepikiran. Ya, kalau misalnya nanti makin lama, saya kepikiran sendiri juga gitu. Nah, kalau sekarang mah, masa berhari-hari gak makan? Ya mendingan ntar kalau udah sehat, kalau sekarang kepikiran gak sian, Mam. Ini gak aku tau, Yuna. Peluk dulu, terus sayang. Dicari dulu. Pasti dia marah, sumpah marah pasti. Kamu apa? Kamar mandi kali. Tanya deh sama
Om Septian. Tanya deh ke semua yang ambil. Tisu, Pak. Bang. Bang tisu kemarin. Kan di situ awalnya itu sampai sini cincin kan, semuanya itu dibuang ada yang ngomong. Bukan gue buang. Ditaruh di dalam tas. Satu saya tuh nggak tahu tadi kira itu sampah pas udah beberapa hari. Ini tolong udah buang gitu. Terus tadi pas aku lagi ini bayi nanya mama, lu kok nggak pakai cincin? Iya kayaknya ada di dalam tas saya deh. Eh apa deh? Di mana lupa? Oh nggak di dalam tasnya yang Yasmin taruh sama dia. Ini aku punya cincin. Apa ditaruh di tas sama orang di dalam itu tisu? Ini yang tisu yang aku buang. Di sini. Di mana? Tahu sampah mana? Enggak, aku mau bayi ini buang. Buang-buang sampah gitu. Tadi yang berusaha tadi. Buang-buang sampah gitu. Dari pagi katanya tadi. Iya lagi, sampah tadi. Gue udah bilang ke orang tadi rumah sakit, Pak. Gimana caranya? Ditanya, Bos. Ini saya nyaman. Gua ada mau udah buang nih ribet nih nggak oh detail nggak usah apa-apa dibuang ya udah nggak tahu gitu. Enggak karena pas main di pinggang pun nggak ada kan mbak karena nggak ada cuma masker gitu ya kalau nggak ada nggak mungkin dibuang nggak mungkin di pas pas kemarin lagi pergi terus mungkin apa jatuh oh, apa pas di nggak mungkin kemarin di acara makan tadi nggak pakai masih ada masih nggak pas di sini malamnya bersih makeup kan aku taruh meja terus sama Yasin dipindahin ke lantai satu karena aku pikir itu sampah dalam aku ada tisu apa di sini gitu karena aku terakhir pakai tisu ini makeup aku gini buru-buru aku taruh dalam tas terus tadi pas ini ada dua masker belum aku buang sama tisu pikir itu tisu sampah bekas makeup. Iya, maaf tadi dicari, kan tanya orang dia suruh bongkar. Dia bongkar ke mana sih? Ke tempat pembuangan sampah ya? Kok gak ada sih? Kita cari dulu, kita cari dulu. Cari? Coba ya, aku cari. Bapak dulu pernah sekali ke kolong itu, Mam. Cuman ketemu. Untung banget. Itu tahunya dari mana? Tahunya, di sini dicari gak ada langsung bilang sama seperti di Dr. Devia. Langsung digambarin maunya di tong sampah juga. Ini kan terus abis itu ada di kayak gini jadi aku pikir tuh kayak duh nih sampah kayak sampah kan kayak ini sampah nih buang aja deh gitu ini kayak sampah gitu di dalam tas kayak gini kan ada sama masker ya udah buang aja nih sampah gitu ini kalau nggak udah aku bongkar. Orang-orang di sini. Begitupun sebaliknya. Itu udah, itu apa? Turun nggak sih? Berapa turun nggak sih? 5 kilo. Hah? 5 kilo? Ini kilo? Belum hitung-hitung itu belum bang, saffron. Hah? Saffron. Jambu. Oh yang kemarin minum itu sih. Apalagi tuh minum madu ya? Enggak, kemarin minum saffron. Kusini. Kusini cepet banget, ya pernah cuman kayak demam berarti doang. Minum, langsung. Dia juga langsung nyerai lah. Kan rasanya enak banget. Rasanya enak. Baunya kayak kuda. Wah, ini banget. Cindy apa? Cindy ini. Jadi bikinin kemarin. Gak enak itu cuman ini cepet sembuh juga. Dia biasanya langsung hilang sebelah set, langsung hilang. Kan paksa aja. Merahnya hilang. Oh iya, alhamdulillah. Aku bikin lagi. Tapi cukup satu aja, abang aja jangan. Tadi kirim aja. Lagi nanti harus makannya harus sehat-sehat juga jadi. Iya, cuma mau habis pumping tuh lapar banget. Rasanya habis pumping. Langsung. Jadi biasanya kadang yang kalau lapar banget makan buah. Tadi yang mana pilihan dulu. Oh iya bagus. Cuman pumping 5 kali itu satu botol? Iya, sebotol segini lah ya, biasanya kalau di total itu ya kalau sehari itu kurang lebih 2 liter jadinya ya, oh, jadi kata
dokter-dokter jangan diet, nanti turun sendiri kalau kita ASI kan lama-lama. Soalnya misalnya aku belum pumping nih, aku nimbang berat badan. Nanti kalau habis pumping turun sekilo. Iya. Keluar banyak ya. Jadi apa yang kita makan tuh kayak keluar lagi, keluar lagi. Dibagi dua. Berarti benar-benar ASI apa yang dimakan keluar. Iya, jadi apa yang kita makan, kita minum tuh semuanya kebaik. Keluar kebaik. Kalian ada tersendiri gitu. Iya, kan dia mau berakhir. Kasihan Amina. Nanti kalau Pak sakit banget yang tadi. Iya kan ya. Disuin. Enggak apa-apa yang nemenin di sini. Benar. Enggak tahu, kan? Tadi Amina di rumah, terus aku ada kak. Terus tadi Amina aku serpasin sebentar 15 menit aku bawa pulang lagi. Jangan lama ya. Enggak boleh, terus habis itu aku ada rekaman. Baru aku sini. Tadi kita makan. Aku sini yang makasihnya ya. Sama kan? Tadi bang aku mandinya dia. Bila? Iya. Tapi nggak mandi sih mandi. Tidak salah. Kalau lagi sakit mah, lu fokusnya. Tapi ini tahu, Risti tahu kalau mandi. Lu kalau kita keringetan gitu kan? Beli ya emang. Kamu ini AC ini mati ini. Iya mau. Kita keringet dingin ya. Tapi bagus sih tempatnya kalau udah panas. Kalau keringetnya begini ya? Jadi keluar virus sih. Kalau mandi juga gitu. Nggak bisa keramas, nggak boleh gosok gigi. Ya Allah. Ya Allah. Karena apa? Karena kalau giginya turun kan. Kalau kita gigi, terus kalau misalnya ngorek hidung atau garuk-garuk kalau pencet, mungkin kalau ada sesuatu yang berdarah, mesti dia akan nggak bisa berhenti darahnya karena kalau pencet lagi turun. Ya Allah. Oh, berarti makanya nggak boleh makan terlalu banyak gula, nanti banyak nyangkut gigi. Iya. Aku nggak bisa tidur kalau kesel banget kayak gini. Malah bohong banget haus. Kamu dicariin Jill tahu PHP katanya Jill nungguin. Siapa? Dia ngajaknya aneh. Sir ngajak, "Teh, yuk kita ke yang nggak, kereta yang api horor-horor itu." Itu aku mau ke situ. Aku enggak mau. Orangnya tinggal suka dikagetin. Oh. Iya, terus kita sekutu dengan suka horor. Hari kedua diajak lagi, "Teh, yuk ayo lah guys. Nonton, nonton guys. Pengabdi setan ya, kali kasih sih." Ya gitu, ngajaknya horor terus. Ambil, ayo nonton film Brad Pitt aja udah mungkin terlalu jadi tempat. Oh, Jira suka horor ya? Iya, aku pengen, aku sih pernah dengar bisa yang kereta api itu ya? Yang kereta api itu sih seru banget. Bahaya sih, Karun bisa berlarian. Dia, ih tapi itu seru, challenging gitu. Aku seneng ini. Dikejar-kejar gitu. Kayak di film ya? Terus nyari-nyari kode, nyari-nyari kunci, kita cari kunci apa. Terus ada orang-orang mati. Lu bilang kereta api ya? Jadi kayak dia bikin train tubusan di sini. Iya. Aku lihat di TikTok. Yang kapal tuh lebih serem lagi masuk ke dalam hutan. Tapi hantu-hantu lebih hantu. Kalau ini kan kita zombie doang kan. Kalau ini hantu. Mau enggak suka ya? Zombie skeptik. Mau bisa. Jangan tuh main sendiri ya. Tapi kalau takut aja, Mas. Mantap. Sama, kita enggak tahu kalau kita pakai selimut berdua. Tapi emang kita satu keluarga enggak ada yang jawab. Aku takut tapi biasa seru gitu kayak enggak ada sih kalau sama pacar mah seru sih. Gimana sih? Sama pacar. Suami. Pacar kan? Suami. Terus nengok cuma masih.